dalam kehidupan manusia menanam dalam dua bentuk tanaman. Ada yang menanam pohon, seperti pohon mangga, pohon jambu, padi, dan sayur-sayuran. Dan ada pula orang yang menanam kebaikan kepada orang lain, mengajarkan kebaikan pada orang lain, bersikap lemah lembut kepada orang lain, dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, terutama pada fakir miskin. Orang yang menanam pepohonan seperti mangga, dia akan mendapatkan buah ketika musim panen. Dan orang yang menanam padi, dia akan panen padi ketika musim panen. Dan orang yang menanam sayur akan mendapatkan sayur ketika musim panen. Paling tidak, ketika dia menanam pohon-pohonan besar, dia akan dapat terhindar dan terselamatkan dari terik matahari. Akan tetapi, orang yang menanam kebaikan kepada orang lain, ketika dia orang membantu orang yang fakir miskin, maka akan dapat cinta dari orang yang fakir miskin, akan mendapat doa dari orang yang fakir miskin, dan akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin yang adil, yang mencintai rakyatnya, maka dia akan dicintai rakyatnya dan dicintai Allah, dan nanti akan mendapatkan naungan ketika di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maka karena itu, seorang yang beriman hendaknya dia menanam dua tanaman, tanaman berupa pohon-pohonan dan juga menanam kebaikan kepada orang lain.